nomor 28, perhatikan grafik pertumbuhan penduduk berikut. Prediksi pengaruh peningkatan jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 mencapai 8 miliar. Ini 2025 mana ini? Di sini ya, 2500 ini. Ini 2003, mungkin 2025 di sini ya. Cuman angkanya nggak begitu jelas ini. Ya. 8 miliar terhadap kualitas lingkungan akan yang akan terjadi adalah oke. Jadi ini informasi yang kita dapatkan dari tabel ini, walaupun tidak jelas, pada intinya terjadi peledakan jumlah penduduk ya, mulai tahun 1900 ini. Jadi meningkat tajam penduduk ini ya. Nah, peningkatan penduduk yang tajam ini akan mengakibatkan peningkatan kualitas air tanahnya, jelas enggak? Semakin banyak penduduk, maka eksploitasi terhadap air akan semakin besar. Perumahan semakin banyak ya. Jadi resapan air menjadi semakin sedikit. Ya, bahkan gunung-gunung pun yang tadinya dipenuhi dengan hutan ya, tumbuhan-tumbuhan itu jadikan terasering atau di apa diratakan untuk urukan kota. Jadi intinya semakin banyak penduduk itu kecenderungannya akan eksploitasi alam itu semakin besar. Belum lagi digali untuk tambang ya. Peningkatan pencemaran air di sungai-sungai ya, ini yang benar. Ya. Jadi semakin padat kota, limbah rumah tangga, limbah pabrik akan semakin banyak yang pada gilirannya akan menjadi pencemaran terhadap sungai. Memang sikap hidup masyarakat itu pengaruhnya besar juga. Misalnya walaupun di kota kecil seperti misalnya Kediri ya, Jawa Timur, itu air sungainya itu lebih kotor daripada kota besar seperti Singapura atau mungkin Jepang. Nah, ini adalah sifat hidup dari masyarakatnya juga pengaruh ya. Tapi secara umum semakin padat penduduk akan memperbesar pencemaran. Kalau yang C ini peningkatan daerah resapan air di daerah perkotaan, ini jelas enggak, rumahnya tambah banyak. Tempat-tempat resapan yang dulu untuk apa resapan air sekarang menjadi bangunan ya. Jadi mungkin di paving, dijadikan aspal. Jadi intinya resapan malah berkurang ya. Peningkatan kualitas hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan, jelas enggak juga. Semakin kotor perairan berarti kualitas hidupnya semakin turun. Jadi mantap ya, untuk nomor 28 jawabannya adalah yang B.